udah bonyok kan. Kalau ya, kita motor apa jalan kaki dong? Jalan kaki om. Terus pas dia datang, kita pikir kan kita masih berani menunjuk, kita pikir ada permasalahan antara dia sama kasir. Karena dia minta ganti rugi, minta duit lah dia sama kasir. Ketika dia minta duit sama kasir kan kita merhatiin ya, waktu saya di ATM saya perhatiin. Kok ini orang makin lama makin gak jelas permintaan duitnya, karena mintanya dari 50 juta, 10 juta sampai 5 juta dah. Teleponin bos lo. Nah, gitu kan akhirnya siapapun yang negor dia. Ada apa sih, Bang? Lu enggak usah ikut campur. Emang lu jagoan. Siapapun tanya gitu. Nah, ketika dia berinteraksi begitu, lama-lama saya, dia minta duit juga sama saya. Ya kan saya berpikir, ah ini kayaknya orang enggak waras. Oh, minta gabang juga. Iya, saya nyarilah keamanan sini. Bang saya kan Bang Bawi, cari enggak ada kebetulan. Ketika saya balik lagi sini dia udah ngancurin monitor. Ya anak-anak yang pada parkir akhirnya nggak tahan juga, jadi seret keluar kan, bikin ramai lah. Jadi kenal nggak Bang, kira-kira Bang? Nggak, kayaknya sih orang daerah itu. Oh, bawa saja nggak dia tadi? Kalau nyeker juga sih kayaknya. Nyeker? Iya, nggak pakai alas. Bajunya rapi, atasnya? Atasnya rapi, pakai jersey. Celana panjang? Kolor. Kolor. Auto rambut auto pakai topi. Rambut rapi, lumayan rapi tapi apa ya? Enggak tua lah. Kisaran 50-an itu. Oh, bintang nama siapa, Bang? Saya ikut juga. Nama apa? Jadi. Iya. Itu Bang. 30. Warga ya, Bang? Iya. Pengunjung aja ya. Masih Pak Edi ya? Tadi udah dibawa ke rumah sakit, Bang? Bawa dari mana? Udah dibawa.